Presiden Joko Widodo akan memberikan bonus 200 juta rupiah kepada masing-masing pemain timnas U22 beserta pelatih dan tim dokter timnas. Akan digunakan untuk apa uang tersebut? Berikut informasinya. Keberhasilan timnas U22 menjuarai piala AFF di Phnom Penh, Kamboja diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo. Usai melakukan arak-arakan dari Gelora Bung Karno hingga Bundaran HI, timnas U22 diundang ke Istana Merdeka Jakarta oleh Presiden. Di hadapan seluruh pemain, Jokowi menyatakan dirinya dan seluruh rakyat Indonesia merasa bangga atas prestasi yang diraih. Menurut Jokowi, keberhasilan timnas U22 menjuarai piala AFF merupakan kebangkitan sepak bola Indonesia. Jokowi pun memberikan bonus kepada masing-masing pemain sebesar 200 juta rupiah. Bonus tak hanya diberikan kepada pemain saja, namun diberikan kepada pelatih hingga dokter timnas U22. Prestasi ini betul-betul menjadi sebuah arah baru, generasi baru, kebangkitan sepak bola Indonesia. Dan terakhir, kemarin Pak Menpora memberi bonus berapa? Total. Masing-masing pemain 62 juta. 65 juta masing-masing pemain. Ya, udah. Dari saya masing-masing 200 sudah. Penyerang timnas U22 Martinus Wanewar berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Presiden, termasuk bonus yang diberikan. Martinus menyatakan akan menggunakan bonus tersebut untuk pembangunan gereja di kampung halamannya. 200 juta rupiah nih pada seluruh timnas ini bagaimana? Nanti mau diapain sih uangnya? Kasih kuat. Terutama mau kasih ke gereja. Gereja, tempat ibadah.